Tak wangi nak pejam. Seorang bayi perempuan dengan lengkap berpakaian ditinggalkan seorang diri di atas jalan berhampiran kawasan sawah padi di Kampung Kubang Pangas Alusta Kedah pada Rabu. Melalui video tersebut, beberapa orang awam menemui bayi itu dalam keadaan terbaring sambil menangis di lokasi yang terdedah kepada haiwan liar seperti biawak dan anjing liar. Dalam pada itu, orang awam dilihat memeriksa keadaan dan cuba untuk menenangkan bayi berkenaan. Manakala menerusi hantaran yang dikongsikan di Facebook media Kedah Kini, kelihatan bayi itu dalam keadaan selamat dan dirawat oleh beberapa orang jururawat. Melalui video itu, bayi comel tersebut dilihat sudah dalam keadaan bersih. Tak wangi nak pejam. Bunyi dah. Ni. Apa muka dia ni dah. Dia pun nak pergi surau dia dekat surau. Jak boleh tetap mata atas. Senang mana lah. Semua orang dia. Macam ni memang nak senang. Kita nak pergi sama-sama teruk. Sama-sama orang ni pergi lagi. Nak dapat nak pergi. Cantik anak. Cantik anak. Duduk ke mana? Tiada nak cuba sedih. Tengok ni.